Khalid Al-Walid. Siapa Khalid Al-Walid? Ah, kita semua kenal dah. Khalid Al-Walid ni hebat. Sebelum Islam, dalam Islam, memang dia jaguh perang. Bila zaman kemuncak dia, sehinggakan orang masuk perang kerana dia pula. Sayyidina Umar tengok, dia kata ni nak kena benterah ni, ni nak kena selesai masalah ni, bahaya. Kerana apa? Kerana sahabat-sahabat semangat apabila Khalid Al-Walid jadi ketua perang. Ni siapa nak bawa kumpulan ni? Khalid Al-Walid. Bila sebut Khalid Al-Walid jadi seronok, bimbang perjuangan kerana Khalid Al-Walid, bukan kerana Allah. Maka pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, maka zaman Khalifah Umar Al-Khattab, dia pecat Khalid Al-Walid. Dia kata, wahai Khalid, sesungguhnya aku pecatkan kamu daripada jawatan ketua perang bukan kerana kamu tak baik, bukan kerana kamu tak pandai, tetapi kerana sokongan kamu ni luar biasa. Aku bimbang, takut perjuangan dah bukan kerana Allah. Dia kata macam tu. Maka Khalid Al-Walid dia kata, aku duduk berjuang selama ni bukan kerana apa, kerana Allah. Aku sandang kerana Allah, dan aku tinggal pun insya-Allah kerana Allah. Dia, kita tahu tak apa kaitan Umar Al-Khattab dengan Khalid Al-Walid? Sepupu. Dia pecat sepupu dia sendiri. Setengah-setengah orang dia penaikkan, adik-beradik dia termasuk pupu dia, Sayyidina Umar dia tak kira. Anak dia sendiri buat kesalahan, dia pernah sebat, dia tak peduli siapa buat kesalahan. Kenapa? Kerana Sayyidina Umar dan lain-lain sahabat ikut Nabi. Ikut Nabi. Nabi sendiri pun sayang kepada anak dia Fatimah. Pernah satu hari dia kata dekat anak dia Fatimah, wahai Fatimah, kalau hang curi, tangan hang juga aku akan kerat, aku tak kira. Padahal Fatimah ni anak kesayangan dia. Anak Nabi dia berapa orang? 7 orang. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Dia ambil lagu apa? Cik Baba jatuh dalam parit. Saya duk ingat lagu tu boleh, eh? Kan? Tak apalah, ambil lagu tu tak apa, senang orang nak hafal, kan? Kita ni bila didendang dengan lagu ni boleh ingat lah. Sebut nama Nabi 25. Oh, susah, tak ingat lah, 25 je pun tapi susah. Adam, Idris, Nuh, Saleh. Boleh, yang tu tak apa, sama kan? Tapi main lagu ni serupa juga dengan Asma'ul Husna. Nanti sahabat kita baca Asma'ul Husna 99 susah, tapi lagi dia bila dia tarik saja mudah pula. Nas'aluka ya man, macam tu saya boleh, yang tu lah kan. Baik, jadi Khalid Al-Walid ini diriwayatkan bahawasanya Rasulullah SAW pernah mengagih-agihkan rambut Nabi. Nabi sendiri tu rambut dia gugur, sikat-sikat gugur ke, Nabi ambil rambut-rambut dia agih kepada sahabat-sahabat. Maka Khalid Al-Walid ambil dan simpan. Ini diriwayat dalam Imam Baihaqi, Abu Ya'la, Al-Hakim dan sebagainya. Ramai perawi hadis yang meriwayatkan tentang kelebihan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, dia mai ke rumah ustaz. Dia mai, dia kata apa? Dia kata, ustaz, ni saya dapat ayat rambut Nabi. Kita duk kata rambut Nabi adalah lepas tak dekat muzium mana, biasa duk dengar. Tapi kebetulan tu, kesungguhan itu betul ke palsu ke, wallahu alam lah, kita tak tahu yang tu. Tapi ada sahabat mai, dia kata apa, ayat rambut, rambut ada tak? Rambut tak ada ustaz, rambut Nabi tak ada ha? Tapi ayat rambut, ayat rambut saya tak tahu, tuan rambut siapa pun tak tahu kan? Tapi dia kata ayat rambut Nabi, tak usah dah percaya lah, tak usah dah percaya. Bahkan kalau orang kata ini rambut Nabi sekalipun, tak usah dah percaya kan? Walaupun ada sahabat simpan dan sebagainya, adakah simpanan itu selamat sampai ke kita? Nabi tak suruh percaya benda tu, cumanya kelebihan ada kan? Kalau sahabat dulu memang duk simpan pun semua, lepas pada tu dia hilang ke, dia rosak ke, kita tak tahu yang tu kan? Dan Nabi sendiri pun dia kata apa, aku tak tinggal banyak, 2 saja, Quran dan Sunnah kan?
Tak ada Nabi kata banyak, antaranya rambut aku. Nabi tak kata macam tu. Cuma kelebihan ada, pernah diriwayatkan, tersimpan, tapi masih ada ke tidak, wallahualam. Kita tak boleh kata masih ada sekian-sekian tempat, tak boleh kita tak sebagai satu jaminan kan, untuk mengatakan masih sempurna, dipelihara, dijaga, wallahualam. Baik, dari segi rambut ni, Khalid Al-Walid ni, siapa tahu antara kelebihan dia, selain daripada dia berani, selain daripada berani masuk perang, dan dia mati dalam peperangan ke tidak? Dia tidak mati dalam peperangan. Siapa? Khalid Al-Walid, Sayyidina Khalid Al-Walid mati di atas katil. Tapi semua ulama kata dia syahid. Sebab apa? Sebab mati itu sakit, kesan-kesan tikaman depan, belakang badan dia tak ada yang elok. Melainkan tetakan pedang, kemudian tombak, kemudian adalah orang tersilap, tersilap apa, tibai dia belakang, belakang pedang ke apa ke, ada kesan lebam dan sebagainya, panah dan sebagainya. Tak ada satu ruang kat badan dia yang elok. Semuanya kesan tikaman, kesan pukulan pedang, panah dan sebagainya. Kerana sakit itu, dia mati atas katil. Maka dia juga dianggap sebagai syahid fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala bagi dekat ustaz kelebihan menziarahi makam Khalid Al-Walid beberapa kali. Alhamdulillah, tengok tenang. Maka setengah riwayat tentang kelebihan Khalid Al-Walid, dia boleh makan racun, minum racun tanpa tak jadi apa-apa. Dia hebat. Ya kan? Allah Taala bagi kelebihan kat dia. Dan orang lain pun ada kelebihan-kelebihan tertentu. Maka antara kelebihan Khalid Al-Walid, racun tak ada masalah. Racun, ambillah racun paling bisa sekali pun, tak ada masalah. Yang ni maklumat ni ustaz dapat daripada siapa? Ustaz dapat daripada Profesor Dr. Abdul Aziz Hanafi, pensyarah College Universiti Insaniah. Profesor Dr. Abdul Aziz Hanafi, dia sebut, dia kata kelebihan sahabat-sahabat ni Khalid Al-Walid antaranya, macam saya kata tadi, racun tak ada masalah.